Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam budak. Oke, kembali lagi di CVA Hesamdor. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bos Joko Waluyo. Ini di Kabupaten Ogan Komiring Ulu Timur. Oke, pesanannya yaitu Predator Tactical Tabung OD32. Seperti ini kawan, mantap sekali. Chambernya ini menggunakan chamber sistem monoled. Popernya bisa dilipat, mantap sekali. Dan ini bisa dipasang magazin isi 14 crown. Dan di sini juga dilengkapi variasi tabung atau tempat pemasangan bipod. Tempat pengisiannya di bagian dalam sini kawan. Ini tinggal dicopot seperti ini, bisa dicopot. Terus di dalamnya ada tempat pengisian angin. Dan di sini juga dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Oke, tarikannya menggunakan tarikan seat lever seperti ini kawan. Mantap sekali. Di bagian bawah tarikan sudah ada cancel kongkang, tapi ini belum dipasang, ntar dipasang. Manometer juga sudah ada di bagian kanan senapan di sini. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Mantap sekali kawan. Dan di sini ada merek Cookie Ultimate, merek kebanggaan dari Ahas Outdoor. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes kurang lebih 25-30 meter. Sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali mantap. Oke, dua kali mantap. Ini deh. Mana? Maksudnya ini. Merah. Sudah benar dan kita kasih. Oh. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali kawan. Senapan ini mereknya Predator Tactical tabung OD32 seperti ini. Mantap sekali. Powernya bisa dilipat. Setelan power berada di dalamnya sini. Mantap sekali kawan. Pegangan menggunakan pegangan variasi airgun, pegangan grip. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam.